Ya itu karung bisa juga selimut. Aku juga bisa pak. Dari mari. Ya. Coba cek dilindungi tangan. Nah itu tangan dilindungi dan sikat. Jadi jangan begini. Ayo, terus maju ke sumber api, tuan. Maju dengan cara beda-bedanya. Nanti duduk secara pelan, jangan dibuang. Biasanya kalau duduk ada percikannya juga. Ya. Setelah ditutup, dipastikan dulu apinya mati, biasanya asapnya putih. Kalau di asapnya putih, api sudah parah. Tapi cara mengapinya juga harus tetap lindungi. Kenapa dikhawatirkan kalau api tiba-tiba. Perhatikan arah angin biasanya dilihat di ujung-ujung apinya, kemana? Tetap belakangnya arah angin searah. Kemudian mendekat, tutup, baju, pelan. Jangan dibuang. Diserapat, jangan diangkat, jangan coba-coba akarnya diangkat. Belum nanti sudah, tapi tetap lindungi, kalau ada penyalaan tiba-tiba. Ya, kalau ada penyalaan ulang, tetap. Maju, arah angin. Maju, bilang, jangan bro. Jangan begitu. Maju. Maju, keserakat karunya. Ini anggaplah dilakukannya tenaga melihat dekat. Perhatikan arah angin. Jangan melawan arah angin. Lihat sendiri apinya kemana. Nale. Sedikit wah. Pertama adalah lepaskan pin, ada pinnya, pin atar itu lepaskan, ya. Berarti, tapi tetap arah angin yang perhatikan tetap arah angin, sampai saya cuma hindar. Mati. Jadi ini sekali pagi ya, sekali pagi harus pagi terus sampai habis. Jadi kalau alam minta, pagi harus sopir terus. Ya semua kita ikut mencong, bangkit. Kita ke tekanan. Maju.
Jadi Pak, satu kali pagi setelah keluar dia akan keluar terus secara tersebut standar nasional. Jadi kapan bilang ada kemuncul, ada tabu meledak, mungkin itu sampai sekarang. Ya, pendek tidak keluar anunya, gasnya, bagus ini begitu. Tidak apa-apa sih kayak gitu. Ya, tidak ada di bawah. Aman ini. Kamu sih bapak dia bocor di sini. Berarti ini sudah bunga. Tapi ada ini yang pertama tidak sama sih. Tapi makan ini dia tidak sama sih buat di sini. Ini kalau ada selangnya paling sebenarnya paling enak karena terbakarnya di ujung jauh dari regulator. Nah, langsung lepas ke regulatornya, lepas dari regulatornya baru kita tangani di ujung. Ya, ya di sini dia punya itu di regulator je. Itu ada selang antara api dan ujungnya ada selang. Itu ada selang. Kita buka regulator ya, Pak. Angkat regulatornya. Ini ada selangnya. Selang-selangnya. Bisa kayak yang langsung dilepas regulatornya. Bisa. Dibebas kan ada selangnya. Ini kan kita anggap bahwa kebocoran bukan regulator. Biasanya kan kena dikhawatirkan kalau ada bocor. Pada saat kita nyalakan lampu itu ada kontak nyala itu yang lompat ke bawah. Pada saat ada kebocoran. Jadi Pak, tabung itu kentara kalau dia bocor dia berkeringat. Dingin. Nah, itu ada keluar itu ke samping. Dia dingin. Ya, betul. Jadi kenapa dia ada listrik dari Pertamina disarankan itu, kalau pada saat kita nyalakan lampu, itu ada kontak di atasnya. Jadi dia akan turun. Jadi kenapa pada saat kita cium ada bau gas, jangan nyalakan lampu. Tidak boleh sama sekali untuk nyalakan lampu dari sekitarnya. Kenapa? Karena bisa lompat kontaknya itu. Jadi dari Pertamina memang betul. Boleh radiasi ya, betul sekali. Ya, kenapa? Karena ini sifatnya dia itu lebih berat dari udara. Dia akan ke bawah. Beda lagi kalau LNG. LNG itu lebih ringan, kita lihat LPG di bawah dipasang. Kalau dia LNG di atas dipasang. Jadi sarannya itu kenapa tidak boleh tertutup karena sampai tadi, Pak, masalah apa? Apa? Ya, kalau bisa di anu artinya diberikan kepada pemerintah. Katakan bahwa bisa untuk alat portable dan alat pemadam api ringan bisa dipakai. Tapi Pak ada pertanyaan selain pembangunan bisa juga. Ada pertanyaan Pak? Ya disimpan di pos-pos paling bagus, pos-pos kambing kalau ada. Sudah nggak dengar nih. Ya mungkin sampai sini kita kena ada rapat lagi. Kita memasak sementara kita main HP ada enggak yang bisa mengakibatkan kebakaran? Dari kontak HP? Iya kalau HP, main HP aja sementara masak. Kalau HPnya gas lagi mungkin bisa. Tapi itu HP biasa panas ya, itu rada sepanasnya. Tapi untuk pindahnya ke situ mungkin butuh waktu. Butuh waktu pindahnya karena yang di YouTube ya, saya lihat itu banyak yang HP terbang.
Tapi saya nggak pernah coba HP itu. Sepasang di atas, di atas apa butuh nggak saya sih pertama. Nembaknya lah, mungkin anu lah, ada kosmetnya aja ya. Ayo, bilang, aku bilang, aku banyak kalau di Pertamina, aku bilang orang mati ke HP. Ya, di itu. Pertamina gantakan, nih. Tapi pernah kami coba, tapi nggak punya anu itu. Tanya, mungkin dia butuh waktu. Thank you. Karena terjawab. Ya, mungkin. Kalau Alhamdulillah kita juga berjalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan.